Mazmur 74 ayat 1 sampai dengan 23. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa, ya Allah, Kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan berliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi, ya Allah, lawan itu mencelah dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa Engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun Engkau, ya Allah, adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela, ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah, ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu. Deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras.
Mazmur 75 ayat 1 sampai 11. Allah Hakim yang Adil. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Mazmur Asaf, nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Mazmur 76 ayat 1 sampai dengan 13. Allah hakim segala bangsa. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Asaf, nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Selah. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya. Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub. Tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau. Siapa yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Selah. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Dan sisa panas hati itu akan kuperikat pinggangkan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi.